Ketua DPD APWI Riau, Surya Arfan menyampaikan pesan di grup WA Widya Iswara Riau sebagai berikut. Alhamdulillah. Pelaksanaan Gowes bersama hari ini Minggu 19 September 2021, start pukul 7 finish pukul 9 WIB lanjut sarapan bersama di KK Bengkalis Rong Gowarsito. Berjalan lancar dan sukses. Hadir dari Widya Iswara BPSDM4 Ayub Han, M. Nur, Dianto, Dani, dan saya beserta keluarga 3 orang, Widya Iswara Marwan Dinas Pendidikan 1 orang, Widya Iswara Dedi Kementerian Keuangan dan staf 2 orang, Widya Iswara Margolang Balai Pelatihan Pertanian 1 orang, Andre staf bidang manajerial 1 orang, Dodi X staf BPSDM, sekarang di Inspektorat, 1 orang, dan staf Bepkat dan Bapenda Provinsi Riau 5 orang, jumlah 18 orang. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Panitia dan peserta Gowes. Bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk ikut serta, karena kurang sehat semoga segera segar kembali, bagi yang melaksanakan tugas pelatihan semoga lancar dan sukses, bagi yang berakhir pekan bersama keluarga semoga bahagia mudah-mudahan agenda lainnya, dalam rangka memperingati Hari Widya Iswara Nasional, Hari Profesi Widya Iswara, ke-21 dan hari ulang tahun DPP APWI pertama, Bapak Ibu dapat ikut bersama sebagai bukti solidaritas, kebersamaan, integritas dan komitmen kita para Widya Iswara Riau, khususnya Widya Iswara adalah kita dan kita adalah Widya Iswara sebagai guru bangsa. Salam.